Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, ayo dikasih like dulu ya. Dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku, hanya kamu saja yang belum subscribe. Iya, kamu. Ayo subscribe aku teman-teman, biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya. Oke, makasih teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Atun. Dan teman-teman, pada hari ini kita akan bermain di Adoption Story, guys. Nah, kalian lihat nih udah rame banget di sini ya. Di sini ada si Rose, ada si Salah Orang Woi, ada si Belva, ada si Moon, ada si Kulai 22, ada si Angeline, ada Maliki, ada Ayon, ada itu si Aura, ada Akimie, sama ada si Momon ya. Kalian bisa ngeliat semua memakai baju aku, keren banget kan? Makanya guys, boleh dibeli ya. Nah, tapi ada satu orang lagi guys, lagi stres dia. Nah, kita samperin ya. Halo Mkans, kenapa kamu di sini? Oh, mama dia bilang. Jadi guys, dia nggak bisa beli bajunya guys ya. Dia berasa malu guys. Dia masukin di antara ini dong, lihat tuh. Di antara sela-sela. Ya udah Mkans, enggak apa-apa Mkans. Yuk Mkans. Yuk kita ngetik. Yuk guys. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam game ya guys ya. Oke, let's go. Yuk masuk. Choose a character. Baby boy. Yeay. Aku jadi bayi, lucu banget bayinya. Dan aku punya bed. Ih, lucu. Apa? Ya ampun, aku dipukul dong pakai bed. Oh no. Mon, ada orang datang nih. Halo anak-anak, selamat datang di Yayasan Udin Adopsi. Nama aku adalah Hazel dan aku penjaga kalian. Dan hari ini adalah hari di mana ada orang tua yang akan datang dan membawa kalian pulang ke rumah baru kalian ya. Semua duduk di kursi biar orang tuanya bisa memilih siapa yang mau diadopsi ya. Hayo. Oke, ayo. Kim Jong-un jadi papa aku. Ada gak Kim Jong-un? Kim Jong-un gak ada. Iya, aku duduk depan ya, Ih, Momon duduk samping aku dong. Ih, kenapa? Ini si Akimie tadi barusan pukul-pukul aku dong. Wih, kira-kira orang tua kita seperti apa ya? Udah datang nih orang tuanya. Apakah Kim Jong-un? Tidak. Bukan. Halo anak-anak, saya cowok dan ini ibu-ibu cewek ya. Salam kenal ya semuanya. Siapa juga tahu kali. Oh suamiku, memang keren. Jadi hari ini kami akan mengadopsi 11 anak. Oke deh, apakah kalian yakin kalian bisa menjaga semuanya? Oh iya, kami kan adalah orang kaya. Mereka akan mendapatkan semua yang mereka mau. Ya, di sini ada 12 anak ya. Jadi salah satu mereka harus tinggal. Oh, siapa yang tinggal ya? Ya ampun. Nah, kami biarkan anak-anak yang memilih siapa mau di-vote keluar dari grup ya. Guys, jangan pilih gua guys ya, please. 5 minutes later. Sorry, salah orang woi. Ya ampun, salah orang woi. Gimana itu? Kok namanya begitu? Oh no. Ayo Pak, diisi dulu ya formulirnya. Anak-anak, kalian siapkan barang-barang kalian sekarang ya. Jangan lupa sempak di bawah ya. Ya ampun, mana salah orang woi? Ya salah orang woi meninggoy. Tapi sempak aku bolong-bolong, apakah harus dibawa juga? Yang bolong-bolong, tolong jangan dibawa ya. Aku gak ada sempak lagi, bagaimana nanti masuk angin? Guys, selama ini Momon gak pernah pakai sempak guys. Waduh, kita udah ambil semuanya nih. 5 minutes later. Oke, semua sudah diambil. Lebih tepatnya nggak punya apa-apa ya. Hade. Oh, tenang. Dulu kita ini miskin. Tapi sekarang kita akan jadi kaya raya. Yeay. Oh, anak-anak. Sepertinya aku akan merindukan kalian. Sampai ketemu lagi ya. Oh, tenang saja. Ntar kita bawa Indomie ya buat oleh-oleh. Makasih ya semuanya. Oke, kita masuk. Aku mau ke atas. Aku mau duduk atas. Oh, ini limo nih ya, limo. Ada apa di sini, Mon? Di atas keren, Atun. Oh, ya keren ya. Ini kayaknya memang orang kaya ya. Ini cicilan ya atau sewa nih? Ini pakai Tokopedia nih belinya. Ya ampun, Tokopedia dong. Lu kok gelap? Ya gelap nih. Mama suka gelap-gelapan sama aku. Gak mau. Siapa lu? Ini orang.
Selamat datang di rumah baru kalian yang masih dicicil pakai kredivo. Kami memutuskan untuk mengadakan permainan menjadi pembantu. Jadi kalian harus membersihkan rumah yang super amat gede ini ya. Betul, carilah 10 sampah permen lollipop yang ditempatkan di seluruh bagian rumah. Ya ampun, disuruh cari lollipop loh, kok cari sampah sini orang ada-ada aja deh. Iya, ayo cari. Itu banyak ya, cari 10, udah 2 nih. Di kamar mandi. Di mana lagi nih? Oh itu. Ini siapa sih nih? Lollipop asal taruh aja dia. Ini memang nih orang ya. Iya, ya ampun. Dikunci jadi dakin nih rumahnya. Tak kusangka ternyata kalian jago sekali dalam mencari sampah. Kalian memang punya bakat menjadi pembantu. Ya, rumah ini memang besar dan keren sih, tapi saat kami di jalanan itu lebih luas ya, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Ini sungguh tidak seberapa, tapi terima kasih ya, Pak. Baiklah. Sekarang apa yang kalian mau buat makan? Aku mau makan cilok. Cilok lagi. Nggak bisa. Aduh, nggak ada cilok deh. Sandwich. Aku pengen sandwich. Ya ampun. Ternyata pilihannya adalah nasi putih pakai kuah Indomie. Sungguh jenius ya. Aku juga suka itu. Bentar ya, aku pesan dulu dari GoFood. Hadeh, pesan GoFood segala. Nah, sepertinya makanannya sudah sampai ya. Aku ambil dulu. Yuk, makan. Loh, kok mati lampu? Pokoknya habis ya? Iya, beli Tokopedia dulu nih. Di sini, Tun. Ya ampun, breaking news. Wih, lihat TV nih, ada Bang J-Blox. Ya ampun. Ayo, sini. Ya, bentar, aku juga mau lihat nih. Kok mati lampu cuma di sono doang, di sini gak mati lampu sih. Aneh nih. Emergency. Ternyata ada perampok nih. Ya, yang suka tangkap orang. Wah, ini mah bukan Bang J-Blox, ini mah si Momon. Sejak kapan aku jadi cowok? Emang lu ketatang. Yeay, lampunya udah nyala, udah diisi tokennya. Oh, aku takut. Bagaimana kalau mereka datang ke kita? Tenang saja, kalian boleh tidur dengan kami kok pada malam ini. Tapi jangan colek-colek ya katanya. Baiklah anak-anak, saatnya tidur ya. Kita 11 orang tidur di sini. Gak tendang-tendangan nih, Makanya, aku terlalu takut untuk tidur katanya. Gini, kalau kalian tidur, besok akan kubelikan kalian semua es krim Kiko ya. Yeay, selamat malam semuanya. Hey guys, apa kalian juga kebangun? Iya nih, aku mencium bau-bau gak enak. Kamu kentut ya? Serius, kenapa sih? Iya, tadi ada suara. Jangan-jangan itu ayah lagi kentut ya. Lu, siapa itu? Heran. Bener gak sih dia ngomong heran? Surprise itu heran kan? Gak bisa bahasa Inggris. Astaga, itu orang kentut sampai kebakaran. Kok tiba-tiba hilang sih? Kayak bunsin dia. Jadi kentut dia udah habis gasnya. Oh no, dia nongol lagi. Kabur. Mamaku saya. Aduh, ini orang kentutnya gila nih. Tunggu. Dia kejar siapa sih? Ayo, dia kejar si Ayon. Ayo, Ayon, kabur. Ayon, kamu pasti bisa, Ayon. Ya ampun. Dia kejar gua. Oh no. Oh no, dia kejar gua, guys. Enggak ya, please deh. Udah kali kentutnya itu. Berhenti kali, stop. Ayo, dia kayaknya membunuh orang yang tidak memakai bajunya gua. Oke, Tun, kamu coba berdiri. Apakah dia tidak akan membunuh kamu, Tun? Tidak. Ya ampun, sakit. Oh no. Udah. Wah. Halo anak-anak, kalian baik-baik saja kah? Aku dengerin ada suara kentut, maksudnya suara ribut. Iya, Pak. Tadi ada orang kentut terus kebakaran. Kirain apa yang kentut? Sembarangan. Ya udah, cepet, bobong semua. Sudah kuduga kalau yang kentut itu bukan Papa. Iya, kamu benar. Ngomong-ngomong orang kebakaran kemana? Bodoh lah. Ayo kita tidur.
Halo anak-anak, es krimnya Kiku habis. Jadi kita mainnya di taman aja ya. Gak bisa bahasa Inggris. Sebagai ganti Kiku, kita akan makan cilok biawak. Awas ya, jangan sampai gak habis ya. Nai, sini Nai. Gak boleh pacaran di sini ya. Sembarangan. Ih, Mon. Wih. Lihat tuh. Loncat tinggi. Tapi kenapa? Ya ampun. Wih, ada badut Pennywise. Halo anak-anak, apakah kamu mau 1 juta bobux? Hah? Bobux? Bisa buat apa tuh bobux? Ya, mayan lah bisa buat beli baju-bajunya Bang Jeblox yang keren-keren. Oh, Bang Jeblox. Aku tahu itu. Dia memang keren. Ya udah aku mau. Ayo. Ayo, kita ikuti. Ya, kita ikuti deh. Nah, ayo semuanya. Di sini kita akan bunuh diri bareng ya. Ayo, loncat. Ayo, Mon. Bunuh diri bareng, Mon. Yeay. Oh my God, ini jorok banget. Aku tadi baru mandi. Ya ampun. Loh. Kenapa kita di sini? Lah. Kenapa kita dikurung seperti dogi? Aku belum menikah. Mon, biarkan aku hidup. Sudah kuduga kalau dia tidak bisa membedakan manusia dengan dogi. Santuy, gua tahu kalian manusia. Gua tidak bego kali, ya ampun. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini kepada kita? Surprise, ini aku, si Hazard. Kan? Aku gak pengen kalian tinggalkan aku. Hanya kalian yang aku punya. Ini gak benar. Kamu tidak boleh memperlakukan kita seperti dogi. Kalau begitu, kalian tidak memberikan saya pilihan. Terimalah ilmu bayangan kentutku. Itu Kagebunshin no Jutsu. Hajar guys. Saling tolong menolong guys. Wah, ternyata ilmu bayangan kentutnya gak seberapa. Apa ini? Lihat sana, ada batu yang tiba-tiba naik seperti magic. Niat bener lah ini musuhnya. Yuk jalan. Oh my God, ini parkour tuh. Cuma begini dong. Ya ampun. Dedekan. Di sini ada dua jalan. Kita harus memilih satu. Mon, jangan sok jago. Kita pilih mana nih? Pilih cewek bener ini. Kiri kanan kiri lah. Ya ampun. Ayo sini Mon. Ikut cewek. Di engine ada lombaknya. Katanya kita tidak ada pilihan tapi harus melewati lava. Ini semua kerjaan si Momon guys ya. Bagus. Maafkan aku guys. Ayo. Kita harus obi dulu nih guys. Obi dulu guys. Tidak ada yang bisa. Mom! Oh no, mati lagi guys. Kamu menghabiskan robot kita. Keterlaluan. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Buat kalian untuk ikut aku. Kita bilang tidak, tinggalkan kami. Baiklah, kalau begitu kalian harus merasakan jurus baruku. Jurus kentut berdarah. OMG, kentut berdarah. Oh no. Mon, oh tidak. Sisa kita berdua, Mon. Aduh. Bilang dong naik ke atas, Mon. Aku gak tahu. Deketin dia. Oke, langsung, Mon. Ajar. Ya ampun, kakinya bawa jamur. Ya sudah lah, jangan banyak batuk dulu. Hajar dulu ini. Teman-teman kita udah meninggal semuanya. Naik. Oh, ternyata kentut berdarah dia bahaya. Ini mencret. Ayo, kita hajar dia. Ajar. Ya ampun, ini kayak garuk-garuk kaki dong ya. Ya udahlah, santuy lah. Kemana? Aduh, kabur. Oh no. Beraknya okay, sampai atas dong. Ya, mirip garuk-garuk kaki dong ini, ya ampun. Aduh. Oke, udah meninggal. Ternyata kalian menang. Maafkan aku. Aku tidak pernah ingin memakai jurus kentut berdarah ke kalian. Tapi aku sangat kesepian tanpa kalian. Katanya begitu. Nun temani dia, Tom. Gimana kamu ini? Oh, tidak apa-apa. Orang hidup sudah kebal. Dari kamu santuy aja, santuy. Apakah kita masih bisa pacaran? Tidak berteman, maksudnya. Udah, Tom. Aku tahu. Tiba-tiba kamu kayak gitu, Tom. Ya ampun. Waduh, kita sudah berjanji jadi pembantu terbaik di rumah sana, cuy. Ya udah, kalian tinggal pilih saja. Mau aku atau
tahu jadi pembantu. Lol. Ya pasti jadi pembantu lah. Oh no. Oh papa, saya susah dapat anak yang punya bakat menjadi pembantu. Kenapa mereka meninggalkan aku? Tenang saja, ntar papa akan carikan yang baru ya. Halo papa, halo mama, kita kembali. Oh untunglah anakku, ternyata memang beda bakat pembantu level tinggi. Kalian mantap. Lol. Ngapain ya lihat-lihat? Mau jadi pembantu? Ya ampun. Oke guys, jadi kita mendapatkan good ending dalam videonya guys ya. Wow, keren ya ceritanya ya. Meskipun aku plesetin sedikit. Ya udah deh guys, sampai di sini dulu video kita pada hari ini ya. Kenapa? Karena si Mkan lagi stres guys. Kita bisa lihat di sana ya. Ya udah, kita akan bertemu lagi guys di next video berikutnya ya teman-teman. Bye bye.